Gondrong. Hei, Gondrong. Hei, jangan lari lu. Hei, Gondrong. Jangan lari lu. Suwe banget. Nyari si Gondrong kayak belut. Gua panggil main lari-lari aja. Bang, lihat si Gondrong gak? Ya kagak. Orangnya kecil, kurus, dekil. Kagak kayaknya. Suwe banget si Gondrong. Kampret banget bocah. Eh, tukang mainan. Jadi inget bocah gua. Bang, ini berapa duit rapatan? 50 RW. Buset, 50.000. Malamat. Yang ini? 50.000 juga itu. Saya kayak malamat sih, Bang. Yang ini? Yang itu sama 50. Busrek. Kamu PRW mau beli yang mana? Nah, kakak. Saya mau nanya doang, Bang. Maaf ya. Sialan banget bocah. Dipanggil malah lari-lari. Kampret pasti Gondrong. Terus gua tangkep. Gue jedotin sama pohon pisang. Itu orang ngejar-ngejar gue. Aman dah gue sekarang. Astagfirullahaladzim. Main lari aja lu, hansi be. Hei banget lu. Ada apaan sih? Lu kalau dipanggil main lari aja lu. Ah, lu manggilnya ngagetin. Elah, emang ada apaan? Gua ada perlu sama lo. Orang mau manggil pelan-pelan, rong rong. Lu kayak anjing manggil. Wah 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 wah. Buset, buruk kita anjing. Suwe banget lu. Nah, ada apaan sih? Elah. Gua ada butuh. Apaan sih ya? Ah, semang gua. Makanya gua tadi manggil-manggil lo. Ada apaan sih? Tadi lu gua liat megang duit lu. Kagak ada. Duit dari mana gua? Ah. Gua minta tolong nih, gua lagi dikejar-kejar racing. Minta tolong sama gua. Siapa lagi, Long? Lu kan preman soleh sekarang mah. Ah, nggak ada gua. Gua lagi bokeh, gua juga. Kasihin gua lagi sibuk banget nih. Gua udah kejar-kejar debt collector. Ah, masalah lu, emang masalah gua, itu mah urusan lu. Ya emang masalah gua, biar lu ada masalah juga, gua minjem sama lu. Minjem duit. Berapa bulan sih lu belum bayar? 5 bulan. Tuh, 5 bulan lagi orang mah sebulan bayar. Ngapain nunggu 5 bulan? Ah, ngomong sampai kate lo. Gua kalau punya duit tuh gua bayar tiap bulan. Mabulan. Ini gua. Mendingan dong. Baru mendingan gua dapat parkir ini. Ada-ada aja lu mah. Ada yang cuma 300. Kurang banyak tuh. Atau adanya segini? Ah, lu mah. Tuh, ntar gua makan rokok gimana? Nah, tinggal ngutang di warung pamade gampang. Bungain tuh jadi kope. Buset, ke kayak rentenir lu. Hai. Enggak boleh lu, dosa. Perlunya aja lu ngejar-ngejar gua lu. Makasih ya. Ganteng buat lu. Ah, wah. Gua mau punya rakosin tuh. Krakatau. Makasih ya dong ya. Gua enggak ada. Suwe banget. Edo. Lah, ngapa tuh bocah? Lah, Edo. Dan nemen-nemen gue panggil diam aja lo. Eh, kenapa? Pusing kenapa? Sakit? Stres ini gue ini. Stres, lah nemen-nemen sih. Emang ada masalah apa sih? Iya, nggak punya duit. Anak mau sekolah. Ya. Beras kagak ada di rumah. Eh, buset. Ampun dah. Buset deh. Udah muka jelek, nasib jelek. Lu mau coba jelek amat sih, Dro. Masih amat gua. Duit gak, Pak? Duit. Set, Bro. Buat sekolah. Buat masak. Hari ini belum masak. Eh, buset. Iya. Lu ada nih, pasang lu 300.000 buat nambah bayar motor. Ya, lu ketimbang motor doang mah, lu kagak bayar juga kagak mati. Nah, gua buat dapur.
Kagak ada, kagak makan, repot urusannya. Aduh, lu muka pas-pasan, nasib juga pas-pasan. Nggak tega gua. Pusing. Ya, ntar ganti besok kalau ada. Lu buat bayar angsuran motor ini gua dikejar-kejar leasing. Ya segini juga sebenarnya sih kurang, kalau sendiri namanya buat dapur. Tapi gua mau kasihan sama lu. Gua juga lagi susah sebenarnya mah, tapi lebih susah karena lu lebih butuh dah. Lu pakai aja dulu dah. Ini ikhlas ya? Ya ikhlas nggak ikhlas dah. Abis lu kayaknya repot gua daripada stres. Ya lumayan dah. Biar berkah deh we. Ya, amin. Jaga-jaga sehat lu. Manfaat banget ini. Beliin berah, jangan beliin pasang togel lu. Iya we, makasih ya. Ya. Nah, masak juga gua hari ini aja. Sayang. Ah, Pedro, lagi pegang duit lu ya? Sini duit kan? Pegang duit kan? Ya, elah Pak Made, baru juga megang belum 5 menit. Tega banget sih. Ya terserah, gua belanja ini. Ah, gimana sih lu? Lagi kan utang lama-lama gua dibayar gimana? Ya belum ada duit Pak Made. Ya, sekarang gua buat belanja ya. Ah, pas banget belum lama megang udah diambil lagi Pak Made. Lu jalan di mana? Bapak jalan yang ngebut. Aduh. Gimana sih ngira? Ah, jalan di gang mah jangan ngebut, Pak. Saya kan udah pelan-pelan. Nah, sakit nih sakit. Aduh, sakit. Ada yang seleo. Aduh, seleo kayaknya nih, Pak nih. Waduh. Aduh. Ah, urut-urut nih kayaknya nih. Hah? Aduh. Sakit ah. Ini nih. Ah, lain kali bawa-bawa motor kan ngebut, Pak. Aduh. 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 Harus diurut nih kayaknya seleo nih. Sakit nih. Nih, buat gua ya. Aduh. Dah, tuh. Kasih buat urut tuh. Berapa duit nih? Enggak tahu dah. Gua mau belanja buru-buru nih. Aduh. Pengutnya jangan ngebut. Iya. Nah. Di tempat gang begini juga kalau ada kemana aja. Balikin ya. Kembaliin aja kurang. Lumayan. Lumayan 300. Buat ngurut-ngurut kemana? Ngurut plus-plus enak kali. Aduh. Balik ah. Satu, dua, tiga, tangan cuma tiga doang nih. Cair. Buset, udah kayak curut aja eh. Dep kolektor. Aduh, duit udah mandi kasih nama si Pedro lagi. Aduh, kabur gue maaf. Ibu seharusnya udah ngurumpi aja, mending masak. Weh, tunggu weh. Waduh. Roh, kebenaran roh. Duit yang tadi kemana roh? Kan sih weh. Duit yang tadi uang gua kasih sama lu. Wah, udah sama pemade. Oh, dikasih sama pemade sih? Ya orang buat bayar utang tadi dia nagih buat belanja. Musrak deh. Di rumah gua udah dikejar-kejar leasing noh, udah nongkrong di rumah gua. Enggak tahu dah we. Ah, suwe banget lu. Ah. Udah si Erwin enggak? Sonoin tadi. Kemana? Tahu lari sonoin. Sono ke sono. Sono, tahu dah pokoknya lari sono dah. Tahu, pusing gua lagi pusing. Usah pusing aja, coba trek pusing ah. Pak, duit. Duit yang dari si Pedro mah duit. Duit apaan? Duit yang dari si Pedro katanya dikasih sama bapak. Duit apaan? Tadi kata si Pedro duit dikasih sama si bapak. Duit yang mana? Duit yang dikasih si Pedro pak tadi. Duit si Pedro? Itu duit saya. Itu mah dia buat bayar utang. Itu duit saya pak. Lah udah saya kontrol itu. Lah. Tadi saya nyerempet dia. Terus? Katanya ke seleo. Oh. Akhirnya kasih ke gondrong. Ah, oh, bohong buru tuh pak, jangan bohong. Sebat ah, si gondrong lagi.
Pak Made. Eh, Mas. Ke mana? Lihat ini serwe enggak? Kayaknya udah pulang, Mas. Ke rumah? Iya, ke rumah lah. Oh. Aduh, capek. Nah, itu es krim ya, Pak Made ya? Iya, Mas, es krim ini, Mas. Beli minta enggak? Ya, masa minta? Minta aja ya. Sampean gimana sih, Mas? Gua aja. Haus. Sana aja nih, para mengutang itu sama rumah RW lagi, ya. Oh. Ada aja Pak Made dah. Gila. Apaan sih, we? Duit yang 300 ribu mana? Duit apaan lagi? Tadi deh gue dari Pak Made, duit dikasih sama lu. Aduh, ini tangan gue sakit abis ditabrak Pak Made lu. Aduh, gebuk gue ada. Ah, emang cemen banget lo. Apaan sih? Gue dikejar-kejar lesing, cepet 200 ribu, 300 ribu sini. Tangan gue sakit. Ih. Oh, ilah. Cepet. Tadi kan udah 300. Tadi dikasih sama lu. Gue kasih sama si Pedro. Kenapa dikasihin? Ah, dia lagi bilang sak banget, gak punya beras. Gak tahu orang lagi sakit apa. Nah, sekarang katanya dikasih sama lu, kata Pak Made. Nah, gue gak tahu itu urusannya. Itu mah urusan ngurut gue. Iya, gue minjem lagi sini 300 ribu. Lu gimana sih, weh? Tadi udah 300. Gue duit buat ngurut ini, buat ngurut. Ya, tadi kan dari si Pedro, terus Pak Made. Terus ke lu lagi. Gue udah kejar-kejar lesing, cincin. Nah, balik lagi 300 ribu. Elah, rese emang nih. Lu... Aduh, benar-benar sih RW. Lu perhitungan amat sih lu, RW. Masalahnya lu jadi 600 ya. Tadi kan 300. Lah, gua jadi 600. Lah, pertama lu 300. Sekarang 300 jadi berapa duit? 600. Lah iya tuh. Jadi 600 lu utang sama gua. Lah kan tadi gua duit dari si pedo-pedo juga. Masa jadi 600? Lah ini kan duit datangnya dari kantong gua. Pertama juga dari kantong gua. Lu gimana? Jadi blown amat. 300 sama 300 berapa? 600. Lah, Iya. Jadi buluan banget orang. Iya ya. Tangan gua masih sakit tadi. Orang gua jadi buluan begini ya. Gara-gara leasing nih sulit banget. Ya udah 600 pokoknya lu utang sama gua. 300 sama 300. Iya jadi 600. Ya. Aduh Mas. Aduh. Ini bayar 300.000 dulu nih. Apaan sih, Be nih? Apaan? Kirain lu kolektor gua mah. Oh, tadi nih kesampaian. Mau tanda tangan ini, we. Ntar dulu, gue mau nanya nih. Hah? Tadi gue minjem 300. Iya. Terus minjem lagi 300. Hah? Emang jadi 600? Ya iya lah, otomatis 600, weh. Tuh kan, 600. Iya. Ayo bangkit segera, Rai.